Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Permisi rahimakumullah. Niat puasa qadha atau ganti Ramadan berbarengan dengan sunnah hari Senin. Dan insyaallah nanti setelah ini ada niat puasa qadha atau ganti Ramadan dengan sunnah hari Kamis. Jadi bagaimana kita melakukan niat puasa di hari Senin dan Kamis sekaligus dengan mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan. Lalu di akhir video ada niat puasa Senin dan Kamis saja tanpa diiringi dengan niat puasa qadha atau niat puasa yang lainnya. Sebelumnya bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa kami tunggu komentarnya, saran, kritik di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan faedah-faedah terbaru dari channel kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Senin untuk qadha Ramadan. Karena ini puasa fardhu Ramadan, yaitu yang qadha wajib, maka niat wajibnya disebutkan terlebih dahulu, baru setelah itu niat puasa sunnah hari Seninnya. Nawaitu shauma wadin an qobo'i fardhi syahri Ramadana wa shauma yaumil itsnaini lillahi ta'ala. Nawaitu shauma wadin, naku niat puasa esok hari. An qobo'i fardhi syahri Ramadan, untuk qobo atau bayar hutang puasa fardhu bulan Ramadan. Wa shauma yaumil itsnaini, dan aku niat puasa hari Senin. Lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala yang maha luhur. Niat puasa ini diucapkan di malam hari mulai habis maghrib sampai terbitnya fajar, dan tidak boleh diucapkan di pagi hari karena ini sifatnya puasa wajib, yaitu qadha Ramadan, maka niatnya harus sedari malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah, misalkan Senin saja, itu bisa niat mulai pagi hari, juga bisa malam hari, juga malah lebih bagus. Ya, kalau pagi hari sampai waktu masuk waktu duhur. Ini latihnya, nawaitu shauma wadin an qobo'i farubi syahri Ramadana wa shauma yaumil isnaini lillahi ta'ala. Untuk bahasa Indonesianya, aku berniat untuk mengqadha puasa bulan Ramadan esok hari dan juga niat puasa hari Senin karena Allah Ta'ala. Kita ulang Arabnya. Nawaitu shawma wadin an qadha'i fardhi syahri Ramadana wa shawma yaumil itsnaini lillahi Ta'ala. Kita lanjutkan yang hari Kamis. Niat puasa qadha ganti Ramadan berbarengan dengan hari Kamis, atau niat puasa di hari Kamis untuk qadha Ramadan sekaligus mendapatkan pahala puasa sunnah hari Kamis. Sama seperti yang puasa Senin diganti kata-kata Senin, Isnin, menjadi Al-Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma wadin an qobo'i fardhi syahri Ramadana wa shauma yaumil khamisi lillahi ta'ala. Nawaitu, aku berniat shauma wadin, puasa esok hari
an qodai untuk membayar hutang fardhi syahri Ramadan, puasa fardhu bulan Ramadan, wa shauma dan niat juga puasa yaumil khamis hari Kamis. Lillahi untuk Allah Ta'ala yang maha luhur. Latihnya nawaitu shauma wadin an qodai fardhi syahri Ramadana wa shauma yaumil khamisi lillahi ta'ala. Indonesianya, aku berniat untuk mengkodok puasa bulan Ramadan esok hari dan juga puasa hari Kamis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau tidak punya hutang, ingin puasa Senin saja atau Kamis saja, maka niatnya dini diucapkan di malam hari, niat puasa sunnah hari Senin, nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumil isnaini lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumil isnaini lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta'ala. Sekarang niat puasa sunnah hari Kamis. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumil khamisi lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumil khamisi lillahi ta'ala. Terjemahannya, aku niat puasa esok hari untuk menunaikan puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta'ala. Kalau sudah terlanjur masuk waktu pagi hari Senin atau hari Kamis sementara malamnya belum berniat, maka niat pagi hari atau di siang hari sebagai berikut. Niat puasa Senin, Kamis, pagi atau siang hari. Nawaitu shauma hadzal yaumi an adai sunnati yaumil isnaini. Kalau hari Senin, kalau hari Kamis, yaumil khamisi lillahi ta'ala. Nawaitu aku berniat shauma hadzal yaumi, puasa pada hari ini, an adai untuk menunaikan sunnati yaumil isnain, sunnah puasa hari Senin, atau khamis hari Kamis, lillahi ta'ala untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau puasanya Senin maka pakai kata-kata yaumil isnaini. Kalau puasanya Kamis, yaumil khamisi hari Kamis. Kita ulangi lagi. Nawaitu shauma hadzal yaumi an adai sunnati yaumil isnaini atau yaumil khamisi lillahi ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Mohon koreksi, mohon kritik dan juga saran di kolom komentar. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.